aku rencananya Natal ini kita mau ke daerah Sukabumi, pengen cari alam, pengen di kaki gunung. Gak punya banyak tradisi ya, lebih tepatnya yang pasti mengosongkan waktu untuk bersama keluarga, udah itu aja. Di rumah kita masak-masak, makan, ya gitu. Rencananya Natal ini mau ngapain aja, Dil? Aku rencananya Natal ini kita mau ke daerah Sukabumi, pengen cari alam, pengen di kaki gunung gitu. Dulu aku dan keluargaku tradisinya kita suka ke alam, cari camping ground kayak gitu-gitu yang pakai tenda, terus pakai alasan bakar kayu. Ya itu aku pikir salah satu liburan yang aman juga karena nggak banyak orang yang melakukan liburan seperti itu, jadi tidak di tempat ramai. Makna Natal buat aku, ini momen pertemuan keluarga dan happy campur sedih sih, karena ada beberapa orang yang aku sayang sudah nggak bersama kita, nggak bersama aku saat ini. Jadi momen berkumpul dengan keluarga sih, itu aja. Siapa mungkin yang tidak bersama dengan kadirin? Ya? Yang tidak bersama dengan kadirin maksudnya? Ada yang mereka punya kesibukan sendiri dan nggak bisa berkumpul. Terus kemudian ada juga yang silaturahmi kita terputus. Ada juga yang sudah meninggal. Belum persiapan hadiah juga nggak sih kalau Natal gitu berbiasa? Hadiah ya. Biasa kita siapin hadiah untuk sama keluarga kalau ngumpul. Atau sama teman-teman kita undang ke rumah terus kita tukar kado lah istilahnya.